Okey, selamat datang ke channel saya. Okey, saya sebenarnya nak ucapkan ribuan terima kasih dekat semua yang telah subscribe channel saya. Dalam masa 3 minggu ni saya dah berjaya memperoleh lebih kurang 300 subscribers. Sebenarnya saya agak tak jangka lah benda tu, saya agak terkejut. Sebenarnya saya buat YouTube ni saya saja je untuk berkongsi ilmu, untuk cerita kat orang pasal ikan laga ni. Tapi tak sangka pula dapat sambutan. Okey, kepada yang support, korang lah yang buatkan saya ni lebih orang kata semangat lah untuk teruskan berkongsi ilmu dengan semua, berkongsikan dengan aktiviti-aktiviti yang saya buat kat rumah ni. Okey, terima kasih kepada semua untuk saya lebih semangat lagi post video-video pasal ikan laga. Okey, jangan lupa untuk share video ni, okey. Pada hari ni kita akan cerita pasal kenapa kita mesti beli ikan laga. So kat sini hari ni kita akan kupas dalam video ni sebab-sebab dan apa kelebihan untuk kita beli ikan laga tak ada dekat ikan-ikan lain. Okey, jom. Okey, nampaknya saya dah mengumpulkan beberapa maklumat tentang apa reason sebab kita kena beli ikan laga. Okey, saya start lah untuk my first point. Semua orang tahulah ikan laga ni antara haiwan yang paling mudah dijaga. Sangat-sangat mudah. Saya akan bagi dua hujah mengenai cara pernafasan ikan laga dan makanan yang menyebabkan kita boleh kata beli ikan laga ni senang. Okey. Okey, baik, seperti semua sedia maklum, ikan laga ni kita tak payah gunakan pam oksigen. Kebanyakan ikan, diorang bernafas dengan mengumpul oksigen daripada air melalui insang. Ikan laga ni pula, dia boleh bernafas di bawah dasar air dan juga dekat permukaan air. Kalau korang perasan, nampak dia menaikkan mulut dekat permukaan air. Sebenarnya, ikan laga ni ada satu organ yang dipanggil sebagai labirin dekat belakang kepala. Ha, nampak tu? Ha, labirin tu dia akan mengumpul oksigen. Sebab itulah ikan laga ni tak payah pakai pam oksigen. Senang kan nak jaga? Ha, bila kita sebut pasal makanan pula, makanan ikan laga ni mudah. Korang boleh tengok video saya yang sebelum ni, saya ada terangkan pasal makanan ikan laga. Baik, untuk poin yang kedua, saya boleh kata ikan laga ni mempunyai karakter yang menarik. Menarik yang macam mana tu? Baik, saya akan bahas tentang dua benda lah. Iaitu yang pertama mengenai flare. Flare tu yang ikan laga kembang, kembang-kembang tu kan, yang macam marah tu. Ikan lain tak ada. So kita akan review sikit pasal flare. And another one is pasal ekor dan warna. Disebabkan alasan yang kedua ni, ekor dan warna ni, datanglah kelebihan yang ketiga pula. Poin yang ketiga, iaitu adanya pertandingan-pertandingan ikan laga. Ha, nampak tu, garang tak, garang tak? Ha, itulah cara ikan laga flare. Dia mengembang, tunjuk garang. Bila dia flare, ekor dia semua akan kembang. Termasuklah gill yang macam pipi tu. Ikan lain jarang ada macam tu, ikan laga lah setakat ni. Okey, nampak melalui ekor pula, kita boleh tengok ni, ekor besar. Ekor besar untuk ikan laga jantan lah, mostly akan ada pada ikan laga jantan. Ikan laga jantan pun ada juga yang ekor pendek macam ni. Ha, nampak tak betapa istimewa ni ikan laga ni? Okey, nampak cantik kan? Okey, inilah yang saya suka pasal ikan laga. Warna pun ada pelbagai. Sebab itulah wujudnya pertandingan-pertandingan ikan laga. Best kan? Next, point saya seterusnya ialah ikan laga ni dia mampu mengurangkan stres. Apa bukti dia? Okey, cantik. Bila sebut pasal study, budak-budak student kan? Okey, mostly yang kaki ikan laga ni diorang akan letak dekat meja belajar. Sebab apa? Bila buat kerja, tak stres, boleh tengok ikan, warna menarik, dia flare, ekor goyang-goyang, gitu. Gula-gula yang mana, Yip? Budak ni jatuh ni, luka. Lepas tu, ajak cara raja pula. Gula-gula yang mana? Mangga tu. Mangga? Saya nak kena tolong bukakan ke atau buka sendiri? Saya buka juga. Okey, jadi siapa yang ada masalah stres tu bolehlah start beli ikan laga, mana tahu hidup makin tenang. Okey, next point. Okey, next point, saya nak cerita pasal sebenarnya apa yang menariknya beli ikan laga ni ialah mudah untuk kita kahwinkan dia, untuk kita breed. Setiap orang, semua orang, kalau korang cuba breed, boleh berjaya sebenarnya.
So proses beri ikan laga ni adalah sangat-sangat seronok, sangat-sangat mudah dan sangat-sangat berbaloi. So siapa yang belum lagi try nak beri tu, dah boleh pasang niat dah. Sebab fry saya pun dah banyak dah sekarang. Ada satu bekas, dua bekas, blue rim satu bekas, tiga bekas, lagi satu bekas sikit jambu. Okay, siapa yang nak tengok proses saya beri ikan laga, boleh tengok video saya sebelum ni. Saya ada beri ikan laga. Okay, next point is ikan laga ni sebenarnya ikan yang kau-kau tahan lasak punya. Sebab apa saya kata tahan lasak? Okay, kalau korang tengok video saya yang first kali, yang first-first saya post dulu. Okay, saya dah beli ikan laga secara borong. Okay, korang bayangkan lah ikan laga tu sempit-sempit masuk dalam van di post. Tapi still boleh hidup survive eh. Nampak? Ini keadaan diorang sekarang. Saya dah pindahkan. Ikan laga yang saya order, orang kata order secara borong tu. Bukan ni saja, banyak lagi kes-kes yang saya tengok sekarang ni time PKP kan. So banyak orang kata masalah, post ni ada banyak masalah. Masalah barang lambat sampai lah, apalah. Ada juga yang saya dengar cerita orang belikan laga secara online and dia tunggu satu minggu. Bayangkan kalau tunggu satu minggu, ikan tak sampai-sampai, dalam masa 9 hari ni tu baru sampai. And yang mengejutkan, ikan hidup. Bayangkan, ikan tu hidup. Tapi dah agak dah kurus lah. Maklum masa minggu dia puasa, gila. Okay, tapi apa yang the main point is, ikan laga ni memang tahan lasak. Macam mana pun korang bawa travel, contoh nak pergi bercuti ke apa, bawa letak dalam botol, nak bawa ikut pun boleh. Tak ada masalah. Tapi kalau gini pun, bila saya cakap pasal seminggu tak makan tu, siapa-siapa yang pergi travel ke, takut nak tinggal rumah 2-3 hari, tak apa. Ikan laga ni tak ada masalah kalau tak makan 2-3 hari. Dia memang power kuatnya. Okay, untuk video kali ni setakat itu sajalah. Kalau korang rasa ada banyak lagi poin-poin yang korang boleh kata antara sebab-sebab kenapa kita kena beli ikan laga, korang boleh komen kat bawah, okay? Okay, sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab support channel saya. Okay, saya mengharapkan support daripada korang. InsyaAllah kalau rezeki saya murah, saya cecah 1K subscriber, saya akan buat giveaway untuk semua. Sebab fry-fry tu tengah-tengah nak besar je, okay? Okay, terima kasih. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel saya. Nantikan video-video saya akan datang. Saya menjanjikan video-video yang menarik insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.